Oke, L300 murah karena ini adalah L300 bensin tahun 83. Jadi tahun 83 itu bensin dan masih 4 speed. Tapi ini barangnya juga masih lumayan bagus. Nanti pokoknya untuk review lengkapnya, simak terus video ini sampai selesai. Dan ini juga buka harganya cuman murah banget, 25 juta dan masih bisa nego. Itu pun kondisi pajak dan kir juga hidup ya mas ya. Untuk plat mobilnya ini plat G, jadi kisaran sekitar Pekalongan gitu ya. Untuk grill ini juga sudah diganti sama grill yang all new. Dari dulu kan L300 kan era all new. All new ya. Jadi all new nih L300. Ya ini L300 yang tahun-tahun muda grillnya. Tapi ini buatan dari fiber kalau nggak salah. Tampilannya sih udah kelihatan muda ya. Untuk dengan harga 25 juta itu sewajarnya harga 25 juta. Jadi untuk kondisi dari bodi itu juga tetap yang namanya harga 25 juta tetap repaint ya. Jadi udah beberapa kali dicat dan ada beberapa kropos yang dikit. Tapi untuk kropos sih untuk tahun segitu nggak terlalu masalah ya. Yang penting kan mesinnya sama kaki-kaki juga itu bagus. Sasis utuh itu mas. Terus baknya juga bagus ini. Baknya juga bagus, masih rata. Jadi ini tidak bekas muatan batu-batuan. Jadi misalkan teman-teman yang cari buat muat pasir itu nggak akan penyok juga. Untuk ban, ini ban semuanya masih tebel dan ini baru dan tidak vulkanisir. Ini asli Gajah Tunggal ya. Masih kelihatan baru mas, soalnya masih tebel banget ini. Dulu pernah baru. Dulu pernah baru ya. Terus tahun 83. Untuk sasis bagus, mesin juga bagus, baknya juga masih ngaleng. Muter itu baknya ngaleng muter tuh mas. Apa tuh? Cuman kabinnya aja yang jedot-jedot. Kalau kabin L300 sebenarnya bisa dicariin yang baru. Kabin di pretelan ada. Cuman ini kabin memang sewajarnya tahun segitu. Yang namanya kabin tahun 83 ya tetap repen-repen ulang lah ya. Tapi ini cukup lumayan bagus kok. Kaki-kaki bagus itu mas. Dengan harga 25 juta masih bisa nego. Ya cukup lah untuk menunjang usaha teman-teman semuanya. Karena dulu juga saya pengalaman buat usaha juga pakai mobil yang harganya 10 juta. Jadi setelah 10 juta itu upgrade-upgrade terus. Nah untuk door trim ini besok juga bakalan ditempelin. Ini belum ada, cuman besok dibelikan sama door trim yang baru. Untuk jok, ini jok juga sewajarnya ya. Jadi ada sobek-sobek dikit, wajar banget. Karena mobilnya juga udah tua. Terus yang penting kan masih empuk ada sponnya. Untuk mesin coba kita nyalain dan ini nggak pakai apa ya, nggak pakai dikocok dulu untuk gasnya, tinggal starter nyala. Jadi ini langsung nyala, cek jreng. Untuk mesin masih responsif dan ini tidak ada asap juga, jadi mobilnya masih sehat untuk mesin. Ini masih keluar embun, masih keluar air juga. Gak ketahuan sih kalau ini tahun 83 mobilnya, karena sudah mirip yang tahun 2020 dari tampilannya. Tapi kalau dideketin ya udah lumayan berusia, karena memang usianya sudah lumayan banyak juga. Dua kabin bagus ya? Bagus. Oh itu ada tetangga ya. Jadi atap kabin juga masih lumayan bagus. Oke teman-teman, jadi mobil ini buka harga di 25 juta. Teman-teman masih bisa nego.
Siap kirim luar-luar kota itu, Mas? Siap kirim luar kota, mesin pajak dan kir jalan. Soalnya nek kalau mesin enggak bagus kan kami resiko juga. Kamu enggak berani juga ya buat kirim ke luar kota? Enggak berani, Mas. Tapi ini mesinnya bagus, makanya saya bilang berani luar kota karena mesinnya bagus. Ya, sip lah. Jadi bisa kirim ke luar kota, platnya plat G, pajak dan kir hidup. Buat teman-teman yang minat, nanti bisa hubungi nomornya Mas Ari di 081393712366 atau nanti bisa cek di deskripsi. Lebih baik kalian tanya lebih detail dulu via WhatsApp, nanti tanya-tanya langsung sama Mas Ari, orangnya ada di sini. Oke ya, nanti tanya langsung buat lebih detailnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, jangan lupa klik like dan subscribe.